Ioniq 5 udah ada, sekarang giliran Ioniq 6. Ya, kalau Ioniq 5 crossover ini sedan, sedan listrik seharga 1,197 miliar atau pilih 2 miliar kalau pengen warna hitam kayak gini. Tapi mungkin kita langsung nyetir dulu aja kali ya. Oke, jadi pertama mungkin kita langsung nyetir dulu aja. Tapi beberapa di sini mungkin familiar sama di Ioniq 5, setir sama, tuas-tuas sama, posisi gearbox pun sama, jadi di sini seperti itu. Nah, tapi ada yang beda. Kalau buat buka atau tutup jendela atau central door lock, dia ada di bagian tengah. Ke benefit buat Hyundai adalah ini meminimalkan cost untuk manufacturing. Jadi kan nggak perlu bikin pintu yang beda buat setir kiri sama setir kanan. Tapi kalau dari perspektif kita sebagai orang yang ya tahu sedikit banyak lah soal mobil, itu kayak mobil tahun 1980-1990-an. Jadi contoh kayak mobil-mobil mungkin Mercy atau BMW jadul ya. Power window-nya itu juga di sini semua. Brake hold, central door lock segala macam, window lock di sini juga. Oke, langsung jalan. Masuk deh. Ya, sekarang kita udah jalan dan ini semoga kedengeran di kamera atau mikrofon nih. Jadi ada suara menggema kayak, pernah nggak sih kalian mainin musik tapi benar-benar di slow banget speednya? Ya kayak gitu. Kayak musik yang dipelanin gitu. Dan kita bisa pilih-pilih sih suaranya mau kayak begini atau mungkin dikecilin dikit ya. Ini biar kita aware kalau mobilnya bergerak. Dan harusnya mungkin ada suara juga di luar. Karena ingat ini mobil listrik, nggak ada suara mesin. Jadi harusnya ada suara berfrekuensi rendah kayak begini di bagian luar untuk mengingatkan pedestrian agar hati-hati. Terus di bagian tengah sini ada 4 titik. Kalau misalnya menurut Hyundai, 4 titik ini adalah pengganti huruf H. Karena kalau 4 titik di kode Morse itu adalah simbol atau lambang dari huruf H. H kan Hyundai gitu ya. Tapi Hyundai sendiri bilang kalau logo mereka itu sebenarnya bukan huruf H, tapi orang yang lagi jabat tangan. Jadi antara siapa? Produsen sama klien itu lagi jabat tangan membentuk logo H miring. Jadi kenapa mereka mengaku H di sini? Ya udahlah, biarin. Dan titik ini dia bisa nyala. Jadi bukan cuma titik doang. Nyalanya tergantung apakah mobil ini lagi di-charge atau mungkin juga tergantung drive mode-nya. Jadi kalau Eco itu hijau, normal itu putih, sport itu merah. Ya, impresi pertama naik mobil Ioniq 6 ini adalah kalau misalnya kalian pernah naik Ioniq 5, mungkin akan sangat familiar. Kenapa ya? Karena kurang lebih chassisnya sama. Dia sama-sama pakai EGMP dari Hyundai dan Kia. Electric Global Modular Platform. Jadi ini chassis khusus mobil listrik yang ada di Ioniq 5, Ioniq 6, Kia EV6, dan Kia EV9. Dan nanti ada juga Ioniq 7 ya. Nggak tahu bakal masuk sini atau nggak. Sekarang kita mau coba muter balik. Setirnya sih enteng. Tidak dilakukan lagi, enteng. Dan harusnya kita bisa dapat. Oke, bisa. Bisa lah. Tipis sedikit tuh sama tali pembatas. Dan mungkin kalian akan bertanya, berapa tenaganya? Jadi, mobil ini, dia pakai dual motor dan penggerak all-wheel drive. Itu aja ada spek yang menurut gue di atas rata-rata buat sedan seperti ini. Tenaganya juga gila, 326 PS dan torsinya 605 Nm. Tenaga itu bahkan lebih gede daripada BMW 330i, kalau gue nggak salah ingat ya. Kalau misalnya gue salah, koreksi aja di kolom komentar ya. Nah, ini kita lewatin polisi tidur. Berasa agak kaku ya? Tapi masih nyaman, dan itu juga karena kita pelan-pelan sih. Ada space, tapi kita nggak berani gaspol dulu karena ada polusi tidur lagi depan. Baik lagi soal tenaga sama motornya, itu gede banget. Dan ini ingat adalah sebuah sedan 1 miliaran. Ada space, mungkin kita langsung coba aja. 7. 30, 50. Nggak jadi, cukup. Oke. Okay. Yang namanya listrik pasti jambakannya parah. Gila. Itu udah expected banget ya. Dan mobil ini juga punya head-up display yang bisa kita configure dari head unitnya. Dia juga punya kamera 360 buat mantau kondisi sekitar. Dan buat mobil yang tenaganya 300 tenaga kuda lebih dan torsinya 605 Nm, lagi-lagi ini tenaga sama torsi bisa bikin cumi-cumi darat yang suka belagu di tol itu sungkem. Karena emang gede banget. Paling nggak dari sisi akselerasi dan torsinya. Ini sih parah. Dan dari penampilan pun bisa menipu. Siapa sangka sedan seperti ini punya tenaga 300 HP lebih dan torsi 600 Nm lebih gitu loh. Ini cuma sebuah sedan yang tampilannya innocent gitu loh. Putar balik lagi-lagi. Setir enteng. Pada rem. Nothing to complain about.
Dan kalau misalkan penasaran, menurut pengetesan dari Hyundai, WLTP ya kalau gue nggak salah, jarak dari baterai penuh ke habis itu sekitar 519 km, which is udah lebih dari cukup. Kalau di Indonesia, kalau kalian punya mobil listrik dengan jarak tempuh 400 km dari baterai penuh sampai habis, itu udah sangat-sangat cukup. Dan sama kayak beberapa Hyundai lain, katakanlah Santa Fe dan Palisade, dia kalau kita sen kiri atau kanan, ada kamera yang aktif untuk mengurangi blind spot. Ini yang gue suka di mobil-mobil Hyundai dan Kia. Honda juga punya, tapi di satu sisi doang, di sebelah kiri doang. Mungkin harusnya di sebelah kanan juga dikasih kali ya. Oh ya, kelupaan. Jadi ukuran baterainya itu dia 77,4 kWh. Dan cuma ada satu varian ini aja. Nggak ada baterai yang lebih kecil dan nggak ada juga baterai yang lebih besar. Ya, IONIQ 6 cuma ada satu varian. Yang membedakan cuma pilihan warna aja. Kita bisa pilih yang gloss atau yang dove atau matte kayak gini ya. Oke, sesi test drive udah. Sekarang kita balik ke bagian dalam. Kebut Hyundai. Tapi untuk tenaga 326 tenaga kuda dan torsi 600 Nm lebih yang bisa bikin cumi-cumi darat sungkem, mobil ini kelihatannya tidak intimidatif atau tidak agresif. Kita nggak akan nyangka sedan yang bentuknya kayak gini punya tenaga melebihi sebuah Civic Type R atau Toyota GR Corolla. Tapi kelihatan kalau misalnya mobil ini dibentuk berdasarkan aliran angin. Jadi bodi didesain aerodinamis banget dengan hambatan hanya 0,2 cd lebih sedikit. Mungkin sepantaran dengan mobil-mobil seperti Mercedes-Benz EQS atau Lucid Air. Itu Lucid Air sedan Amerika, keren banget itu. Tapi selain tema aerodinamisnya, tema berikutnya dari mobil ini adalah pixel. Banyak banget detail pixel di mobil yang bentuk dasarnya agak membulat ini. Contoh, lampu depannya ada pixel, pastinya LED. Dan di bagian tengah bumper depan ada juga 6 pixel. Tapi yang dua ini bolong, yang kiri kanan ini mungkin buat status chargingnya. Di bagian sini ada katup, nah kelihatan kan? Dia bisa nutup dan membuka tergantung kebutuhan baterai atau AC-nya. Jadi kalau baterainya adem, dia nutup buat aerodinamika. Tapi kalau baterai udah mulai anget atau panas, dia bisa ngebuka biar baterai juga butuh pendinginan. Terus sebenarnya kan mobil ini punya banyak sensor ya di depan sama di belakang, tapi diintegrasikan dengan sangat baik. Ini sensor hitam ada di bagian panel bodi yang warnanya hitam juga, jadi lebih nyaru gitu. Ventilasi di sini asli dan mobil ini pakai pelek alloy 20 inci, gede banget dengan ban yang tidak kaleng-kaleng. Pirelli P0, tapi bukan sekedar P0, P0 khusus mobil elektrik. Ya, jadi sekarang ban antara mobil biasa dan ban elektrik kadang-kadang ada bedanya. Dan karena ini adalah sebuah mobil listrik, dia tidak punya mesin yang besar di bagian depan. Jadi dia punya bagasi depan. Ayo kita lihat. Ternyata memang ada sedikit laci di bagian depan atau kantong ya. Tapi karena ini mobil dual motor dengan penggerak semua roda alias all-wheel drive, ya kayak Subaru, dia ada motor di bagian sini dan inverter dan segala macamnya, kabel-kabel juga. Jadi memang kantongnya nggak gede-gede amat. Tapi ya lumayan lah buat nyimpen kayak kecil-kecil, kayak misalnya clutch gitu, atau mungkin tas, atau mungkin sepatu kotor, bisa nyimpen di sini. Gak ada peredam? Ya wajar, mobil listrik buat apa peredam? Salah satu feature Hyundai IONIQ 6 yang harusnya ada tapi nggak ada di mobil ini adalah spion yang pakai kamera. Ya, jadi sama kayak Kia EV9 yang pernah kita bahas kemarin, atau mungkin Honda e dan juga beberapa mobil Audi dan Lexus gitu ya. Spionnya ada yang pakai kamera, tapi nggak masuk di versi Indonesia mungkin karena regulasi, atau mungkin tahu kan kalau maling di Indonesia suka beginiin spion. Dasar kelakuan maling. Terus stand-nya di sini lagi-lagi pakai tema pixel, ada juga tema pixel di handle pintunya. Dan ini handle pintunya kalau kita kunci dia bakal flush sama body, lagi-lagi biar aliran angin lancar. Dan kalau kita buka pintunya, kursi depan atau kursi supir paling nggak ya, bisa sedikit mundur biar kita aksesnya gampang buat keluar dan masuk. Di IONIQ 6 spek Indonesia dia juga ada atap kaca atau sunroof, pastinya bisa dibuka. Plus ada detail yang baru pertama kali gua lihat di mobil Hyundai IONIQ 6 ini. Bahkan IONIQ 5 nggak punya kayak beginian. Apa itu? Antena sirip hiu dengan finishing semi-transparan. Jadi kalau kita lihat deket-deket, kayak kelihatan beberapa komponen elektrikal si antena ini. Mungkin unik gitu ya, gue baru pernah ngelihat tren kayak begini. Cakep sih. Nah, kalau pengen ngecas, ada di bagian sini. Lagi-lagi bentuknya pixel ya, buat bagian ngebukanya. Dan pixel juga buat status chargingnya. Baru ngecas, setengah ngecas, atau udah penuh gitu. Dan sama seperti IONIQ 5, IONIQ 6 juga bisa V2L, vehicle to load. Jadi dia bisa jadi power bank atau sumber daya buat peralatan elektronik kita. Mau ngecas HP bisa, nyalain treadmill, pemanas roti, kompor listrik, TV, kulkas,
PS5 segala macam Xbox bisa pakai mobil ini. Jadi kalau kalian lupa bayar listrik terus listrik rumah kalian diputus, pakai aja mobil ini. Nah, kalau buat ngecasnya gimana? Jadi kalau misalnya kita pakai kabel charger bawahnya, dia tuh dari kosong ke penuh sekitar 1,5 hari atau mungkin 2 hari. Nah, kalau misalnya kita pakai wallbox dengan daya 7 kW, dia tuh penuhnya sekitar hampir 12 jam lah. Nah, kalau dayanya lebih tinggi yang charging AC-nya pakai wallbox ya, dia sekitar 7,5 jam aja atau hampir 8 jam. Nah, kalau pakai fast charger dan mobil ini bisa fast charging dengan daya yang sangat cepat, itu kalau misalnya charger sekitar 250 kW atau mungkin 300 gitu ya, dia bisa dalam dari 10 ke 80% hanya dalam 18 menit aja. Tapi ingat, chargernya juga harus yang berdaya sangat tinggi, di mana kalau di Indonesia paling baru ada 1 atau 2 doang. Nah, kalau pengen nutupnya ada tombol di sini juga atau tinggal tap di bagian chargernya. Sekarang bagian belakangnya. Kalau ngelihat kayak begini, Porsche banget nggak sih? Memang ada beberapa kayak DNA dari Porsche gitu ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran, mobil ini dulu pernah ada konsepnya. Namanya Hyundai Propecy. Dan itu mirip sama ini. Bedanya kalau si Propecy 2 pintu, ini 4 pintu. Dan ada titik-titik lampu piksel di sini. Kalau kita ngerem, dia ikutan nyala. Jadi selain bisa buat gaya, bisa buat fungsi keselamatan juga. Dan bisa juga buat naruh gelas kopi. Jadi kalau lagi nongkrong di CFD mungkin gitu ya. CFD nggak ada mobil ya. Ya pokoknya lagi nongkrong, ini bisa buat meja. Dan lagi-lagi tema pikselnya ada di lampu belakangnya yang benar-benar melebar dari kiri ke kanan. Konsisten. Dan juga lampu juga di bumpernya sini. Sebelah kanan juga. Terus kalau kita pengen buka bagasinya ada tombol di sini, kita buka. Sebenarnya bagasinya gede nih, lihat nih. Gede kan tuh ke dalam. Tapi gara-gara bentuknya kayak begini, bukaannya jadi kecil. Dan ingat, ini sebuah sedan, bukan liftback, fastback, hatchback, apa back, bukan seperti itu. Kita tinggal tekan kalau mau nutup. Oh ya, kalau pengen apa namanya, ngelipat jok belakang bisa ya. Jadi kelupaan kan? Kita buka dulu, kita buka lagi. Ayo buka. Kalau pengen ngelipat jok belakang, tuasnya ada di sebelah sini. Kita tarik. Tinggal kita dorong jok belakangnya. Tapi jauh juga kalau dari sini. Mungkin kita muter aja lah ya. Tinggal kita drop dari sini, jadi bagasinya bisa lebih gede. Nah, mumpung gue buka pintu belakang, lihat deh kantong pintunya. Semi-transparan, jadi tema semi-transparan dari antena itu diterusin ke kantong di pintu belakang, dan ada juga di pintu depan. Ayo kita lihat. Bener kan gue bilang, kantongnya semi-transparan di keempat pintunya. Masuk. Oke, jadi pertama-tama kita masuk di sini beberapa perintilan seperti yang gue bilang tadi mirip sama Ioniq 5. Layar, instrumen, setir, tuas sen, tuas lampu, persneling segala macam itu mirip. Dan logo yang di sini yang bisa ganti-ganti warna tergantung kayak drive mode, ngecas dan kawan-kawannya. Plus yang tadi gue bilang, power window di tengah kayak mobil 80-an 90-an dan ini juga menghemat ongkos manufacturing buat Hyundai. Ada dua cup holder, ada wireless charger di sini, ada slot USB, USB yang type A ya, bukan type C. Plus kalau pengen naruh barang bisa di sini. Yang ini agak kecil, tapi di sini ada dua slot USB-C yang bisa kita pakai buat ngecas. Jok depan udah elektrik dan kalau kita lihat dashboardnya bahannya bagus dan beberapa di sini pakai bahan daur ulang. Ada yang dari jaring ikan seperti itu ya. Di sini ada kayak sayap. Kalau misalnya kita pakai Ioniq 6 yang ada spion kamera, ini bakal jadi monitor buat kita ngelihat ke belakang, monitor kanan, monitor kiri. Tapi karena nggak pakai, ini jadi desain aja. Nah, kalau kalian penasaran, di sini dia AC-nya itu semuanya touch panel. Aduh, kenapa harus touch panel? Dan ini buat nyalain mesinnya, engine start stop seperti itu. Plus, dia pakai sistem infotainment yang sama kayak Ioniq 5. Jadi kalau misalnya kalian sudah familiar dengan Ioniq 5, harusnya ini nggak asing lagi buat kalian. Terus kalau kalian suka nyetir malam, dashboardnya bakal kelihatan lebih cantik karena dia punya ambient light. Dari dashboard, pintu, sampai pintu belakang semua adalah punya dan bisa kita pilih. Coba kita lihat dulu ya menu di infotainmentnya. Nah, kita mute dulu, oke? Jadi kalau misalnya kalian nyalain mobil ini, kita bisa pilih di bagian setup buat sound yang gue bilang tadi, yang kalau misalnya jalan ada suara, apa namanya, suara palsu yang bisa mengingatkan pedestrian, kita bisa pilih di sini, off, berarti nggak ada suara. Ya, namanya juga mobil listrik, banyak yang bisa kita konfigur gitu ya. Dan kalau misalnya di mobil ini, dia ada quiet mode, menu ini. Ini buat apa? Jadi kalau misalnya kita jalan sama anak-anak kita udah tidur, kita pakai quiet mode, musik, radio, pokoknya entertainment bakal nyala di speaker bagian sekitar pengemudi aja biar anak-anak kita nggak kebangun. Feature kecil,
tapi lumayan berguna. Tapi satu hal yang gue sayangkan dari mobilnya adalah dia punya heated seat alias jok berpenghangat, jok berpendingin, dan yang ini agak overkill sih, penghangat di bagian setirnya. Tapi kalau kita pengen akses, harus pakai touch sensitive button ini. Baru kita bisa ngatur seberapa adem atau seberapa hangat joknya. Kenapa nggak tombol biasa aja gitu. Oke, sekarang urusan kantong. Kita udah lihat ada kantong di sini. Kantong di sini juga kayak gimana? Dia standar, glove box standar, jadi bukan laci yang bisa digeser kayak Ioniq 5. Dia laci standar. Dan kantong di pintu depan yang tadi gue bilang juga semi-transparan. Dan sebenarnya tema semi-transparan ini ada juga di konsol tengah bagian bawah. Nih, lihat di bagian sini. Bener kan? Dindingnya semi-transparan juga. Dan ini besar, jadi kita bisa taruh macam-macam, misalnya kayak tas kecil atau gimana gitu. Pokoknya ini mobil yang lumayan praktis, sedan yang lumayan praktis. Kalau pengen dengerin musik juga enak, soalnya dia udah pakai Bose depan belakang, plus ada speaker tengah di sini, meskipun harusnya ini speaker beneran ya, kalau udah 1,2 miliar. Semoga bukan cuma cover doang. Plus ada pedal shift di balik setir ya, tapi ini bukan buat pindah gigi, karena mobil ini nggak punya gearbox. Ini buat apa? Ini buat ngatur regeneratif brakingnya, mau seberapa kuat atau seberapa lemah. Jadi kalau kita atur di level 0, dia kalau misalnya kita lepas gas, dia meluncur aja kayak mobil biasa. Tapi kalau di level 3, kita lepas gas, dia otomatis kayak ngerem sendiri seperti itu. Jadi kita bisa atur mau level 0, 1, 2, atau 3. Dan detail lainnya adalah ada logo plus dan minus di pedal-pedalnya. Di pedal gas ada logo plus, di pedal rem ada logo minus. Di depan udah ya, lumayan satisfying, tapi apakah satisfying 1,2 miliar? Ya mungkin belum. Ke belakang yuk. Sekarang duduk belakang. Sebenarnya gara-gara desain atap belakangnya itu agak menukik, gue khawatir ruang kepala bakal agak sedikit terbatas. Tapi ternyata masih aman. Tinggi gue 178, ruang kepala seperti gue bilang masih ada, dan ruang kaki juga bagus banget. Ini posisi depan, posisi gue nyetir sendiri. Nah, tapi ada yang sedikit ngeganjel. Pertama, ini joknya sedikit kurang tinggi. Kenapa? Karena ada baterai gede di bawah sini. Joknya mungkin harusnya bisa lebih tinggi sedikit, tapi kalau joknya ditinggiin, mungkin kita nggak bakal dapat ruang kepala. Jadi joknya emang agak kurang bersudut. Jadi ini pahanya agak ngatung dikit. Kalau pengen dilurusin bisa, tapi ruang kaki di bawah jok depan itu nggak begitu banyak. Oke, terus ada AC di sini, terus ada charger Type-C, ada kantong, kantong lagi di balik jok depan, plus penumpang belakang itu dapat jok dengan penghangat. Tombolnya ada di bagian pintu. Dan lagi-lagi kalau buat kantong-kantongan, ada satu kecil di bagian atas, sama satu yang gede di bagian bawah. Di sini ada armrest, ada cup holder, dan lagi-lagi karena ini sebuah mobil listrik, tidak ada tunnel buat shaft yang dari depan ke belakang itu, jadi lantainya rata banget, bisa buat muat 3 orang di bagian sini, meskipun sandaran di sini keras karena armrest tadi kan. Dan kalau mau buka jendela, dia tuh belakangnya, kaca belakangnya nggak bisa turun full banget. Ya palingnya buat sebuah sedan listrik ini sudah approach yang lumayan bagus. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Well, dari pertama kita nyetir, ngelihat bagian luar dalamnya, kita senang Hyundai memberikan sedikit nyawa atau excitement ke sebuah sedan dengan tenaga listrik. Karena semua orang, banyak orang, FOMO akan mobil listrik, gak mau ketinggalan, pengen ikut-ikutan. Dan bentuknya sendiri lumayan quirky karena aerodinamiknya dan karena detail-detail semi-transparannya. Bagian dalamnya juga bagus dan banyak feature-feature yang berguna. Tapi apakah dia worth 1,2 miliar? Ya, menurut kita mungkin harusnya harganya nggak segitu ya. Tapi mungkin ini gara-gara mobil ini impor utuh dari Korea Selatan. Sementara Hyundai atau Hyundai Ioniq 5 itu kan CKD dari sini. Jadi mungkin ada perbedaan harga yang jelas. Kenapa? Karena ini impor, si saudaranya itu rakitan lokal. Ya, kita tinggal nunggu apakah driving experience full-nya itu beneran 1,2 miliar atau nggak. Soalnya ini bukan harga yang murah, ini harga setara Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series, dan beberapa sedan mewah lainnya, atau bahkan SUV mewah lainnya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.